Bagi masyarakat Timor, tenun bukan hanya kisah selembaran kain, namun juga memiliki makna mendalam sepanjang hayat, terlebih bagi kaum perempuan. Tenun merupakan simbol kedewasaan dan tanda kesiapan untuk dipinang. Dengan kain tenun inilah yang membuat Pulau Timor dapat dikenal oleh banyak orang. Tapi pembuatan kain tenun ini butuh kesabaran dan ketelitian. Sherly Nitbani, salah satu anak yang belajar di Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan, dia sangat pandai menenun. Karena semenjak ayahnya meninggal 7 bulan yang lalu, dia membantu ibunya untuk mencari penghasilan dengan membuat kain tenun. Di kampungnya, dia terkenal sebagai penenun cilik. Dia sudah bisa menenun sejak umur 10 tahun. Sepulang sekolah, dia selalu membantu ibunya sehingga dia tidak punya waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Hasil dari tenun itu pun untuk membantu kebutuhan sehari-hari dan membeli peralatan sekolahnya. Dia bekerja keras demi menggapai masa depannya, karena dia masih punya kerinduan untuk menjadi seorang bidan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Suasana belajar di rumah Kelly, yang rumahnya lumayan jauh dari center. Ini mereka sedang menulis huruf N besar dan N kecil, sedangkan Ibu Rita sedang mengajar anak-anak yang mempunyai materi berbeda. Dia bersemangat untuk belajar bersama teman-temannya, walaupun masih dilakukan dari rumah ke rumah. Pemberian feeding pun masih dilakukan dengan pembagian beras kepada setiap keluarga. Terima kasih untuk bantuan berasnya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding di Kotolin Timur Tengah Selatan. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.